Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan aku Lamsiah. Kali ini aku akan buat konten. Sudah sekian lama aku tidak buat konten, dan kali ini aku akan buat kerajinan lagi. Yes, yep. Jadi kerajinan kali ini aku akan buat gantungan. Dan sebelumnya aku pun pernah juga buat gantungan, tapi kali ini aku akan buat gantungannya dari bahan yang berbeda. Pasti ya guys. Dan bahan kali ini, bahan utamanya yaitu dari sikat gigi bekas. Dan sebelum aku buat, aku ingin beli sesuatu dulu agar nantinya gantungannya tuh terlihat cantik dan wow. Oke guys, ini muka aku asli. Aku sedang berjerawat, tapi tak apalah. Dan aku baru saja selesai mengerjakan deadline tugas aku. Tapi sebelum ini guys, aku habis belajar. Oke. Let's go guys, kita beli bahan-bahannya. Bye bye. Guys, kita sudah sampai tokonya. Ada dia tadi goni lah. Itu berapa? Coba lihat boleh lah. Rp10.000 lah sini. Kalau yang portal semeter ada 3.000. Lihat. Ini satu lagi. Berarti dua. Iya. Ada itulah lem lilin. Ini dua. Apa lagi yuk ah? Nilai tali kurta ini berapa? Kita cekin dulu. 22. Aku sudah beli. Kenapa
guys, kembali lagi dengan aku Lamsia. Tadi aku sudah beli bahannya yang diperlukan. Oke, aku akan tunjukkan bahan-bahannya apa-apa aja. Pasti 1, 2, 3, 4, 5 Rapenya. Ada 5 sikat gigi bekas yang 3 nya sudah kurontokkan rambutnya, jadi tinggal 2 ya guys, kita rontokkan nanti rambutnya ini. Iya, dan ada Paragoni, dan cukup, dan juga lem lilin, dan juga alat tembak dan alatnya ya guys. Terus ada gunting dan juga ini apa ya namanya, tang ya namanya. Ini nanti ini kita buat untuk merontokkan. Oke, kita rontokkan dulu ya guys.
sudah jadi tadi gantungannya. So, bagaimana hasilnya? Jeng 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 jeng. Taraaa, ini dia guys hasilnya. Bagus guys. Dan ini semuanya aku buat. Tadi bahan utamanya adalah sikat gigi bekas, terus ada kita lilitin pakai tali goni, dan kita lekatkan menggunakan lem lilin. So, sangat mudah ya guys cara buatnya. So, buat kalian yang ingin mencoba silahkan. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah kalian masing-masing. So, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.